Okey, assalamualaikum. Video ni saya rakam untuk menjawab soalan yang ditanya oleh salah seorang pembaca buku Hijrah Menjadi Usahawan. So pembaca ni dia hantar email kat saya, dia kata lepas dia baca buku Hijrah Menjadi Usahawan, dia rasa excited lah untuk start business. Masalah dia, dia tak pasti dia nak start business apa. And then dia cakap kalau boleh dia nak buat business benda yang belum orang lain buat lagi. Kalau boleh benda yang barulah. So dia tak pasti dengan dia punya idea, and then dia minta saya punya pendapat. So pada pendapat saya, untuk kita memulakan perniagaan ni tak semestinya kita kena buat benda yang barulah, sebab benda baru ni dia ambil masa. Kita kena bangunkan produk tu ataupun perkhidmatan, and then kita kena perbaiki dia, and then kita kena didik kita punya bakal pelanggan tentang faedah-faedah produk ataupun perkhidmatan yang kita tawarkan. So benda ni ambil masa. So pada saya yang terbaik adalah kita fokus kepada minat dan kemahiran yang kita ada. Macam mana kita nak tahu apa minat dan kemahiran kita? Kita kena tanya pada diri sendiri apa yang kita sanggup lakukan walaupun tak dibayar. Sebab kalau kita buat benda yang kita minat, benda yang kita suka, kita akan fokus lah. So bila kita fokus, walaupun bisnes tu tengah naik ke tengah turun ke, kita tetap akan buat juga. Okay. Seterusnya, kalau boleh elakkan kita terlalu fokus tentang duit lah. Kita cuba fokus bagaimana menggunakan minat dan kemahiran yang kita ada ni untuk membantu kita punya pelanggan. Okay. So bila kita buat benda yang kita suka, and then kita benda tu boleh membantu kita punya pelanggan, sudah tentu pelanggan akan berpuas hati dengan kita punya perniagaan. And then bila dia berpuas hati, dia akan beritahu orang lain lah. So dari situ bisnes kita akan slowly berkembang lah. Okay, sebagai contoh lah, macam saya buat bisnes kereta sewa, benda tu memang minat saya. Daripada kecil lagi saya suka ikut arwah ayah saya. Arwah ayah saya ni mekanik, so saya suka tengok dia belajar macam mana nak repair motor dengan kereta kan. And then bila masuk sekolah menengah, saya masuk sekolah teknik dan belajar bidang pemotoran lah. Saya ambil kursus mechanical engineering. And then masa saya remaja dulu, saya suka beli majalah tentang pemotoran lah. And then even sampai sekarang pun saya masih suka tengok dokumentari tentang bidang pemotoran lah. So dekat situ minat saya dalam bidang pemotoran. And then saya gunakan minat saya tu untuk buat bisnes kereta sewa. And then fokus saya pada mulanya bukannya untuk generate duit. Fokus saya adalah untuk membantu pelanggan-pelanggan yang ada di kawasan saya ni untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa yang harga berpatutan dan servis yang terbaik lah. Itu fokus saya. So bila pelanggan-pelanggan ni dia gunakan servis saya, dia puas hati, so dia beritahu dekat orang lain. So dari situlah bisnes saya berkembang lah. Contoh yang kedua, macam saya ada tulis buku kan. Buku ni buku yang pertama lah, Rahsia Senam Dapat Pinjaman. Buku ni saya tulis start pada tahun 2010. So diterbitkan pada tahun 2011. So mula-mula buku ni diterbitkan, memang ramai orang cakap buku ni bagus, tapi dia punya sale tu agak kurang lah. And then tapi saya tak frust, sebab benda ni, bidang penulisan ni adalah salah satu benda yang saya minat lah. Walaupun buku ni tak laku pada mulanya, saya tetap buat promo sampai sekarang. So alhamdulillah lah, buku ni dia punya jualan pun meningkat kan. So di situ pentingnya kita buat bisnes berdasarkan minat kita, sebab kita akan terus fokus. Okay, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.